Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan berjumpa lagi kita di dalam rancangan Kisah Seram Netizen. Seperti semua yang sedia maklum, Kisah Seram Netizen adalah sebuah rancangan di mana aku mengumpulkan kisah-kisah seram yang aku dapat daripada para netizen, di mana netizen menghantar cerita seram mereka kepada aku melalui dua cara, iaitu Facebook dan juga email. Jadi kepada sesiapa yang sedang mendengar dan ingin berkongsi kisah seram, korang boleh hantarkan kisah seram korang sama ada melalui Facebook. Aku ada letak link Facebook aku kat ruangan description. Ataupun korang boleh hantar melalui email. Jangan segan-segan, jangan malu-malu untuk kirimkan kisah seram korang untuk aku bacakan di dalam Kisah Seram Netizen. Pada hari ini, aku nak kongsikan satu kisah seram yang dialami oleh seorang brother yang menamakan dirinya Zul. Zul dalam perjalanan nak balik ke rumah dia di Batu Gajah, Perak. Pada waktu tu, Zul baru saja selesai melepak bersama kawan-kawannya di Ipoh. Dan jam pada ketika itu menunjukkan pukul 3 pagi. Zul memilih untuk balik ke Batu Gajah menggunakan jalan stesen 18. So bagi yang bukan orang Ipoh, mungkin jalan ni korang tak berapa familiar lah, jalan stesen 18 ni. Tapi aku akan letak gambar map stesen 18 ni untuk korang dapat sedikit gambaran lah. Dan jalan stesen 18 ni, apa yang aku boleh gambarkan ialah jalan ni ialah jalan yang agak sunyi sebenarnya. Walaupun jalan ni sebenarnya dia dikelilingi oleh bangunan-bangunan industri, dia banyak kilang. Tapi apabila lewat malam, jalan ni boleh jadi jalan yang sunyi. Malah jalan ni dia tak ada lampu jalan. So memang gelap, memang sunyi, lebih-lebih lagi waktu malam. Kenderaan pun tak banyak. Ataupun senang cerita, Zul kata kat sini, dia ceritakan kepada aku, kenderaan tak ada langsung pada ketika itu. Dan Zul hanya berseorangan menaiki motor pada ketika itu. Mujurlah masa tu dia ada MP3 player, jadi dia pun pasang MP3 player dan dia taklah rasa sunyi sangat sebab sambil bawa motor dia boleh dengar lagu. Sedang dia bawa motor dia, dia menunggang motosikal dia, dia sampai di satu kawasan di mana ada tasik bersebelahan jalan yang sedang dia lalu. Ada yang kata bekas lombong, ada yang kata tasik, tak kisahlah apa-apa pun, tapi adalah kawasan berair di sebelah jalan tersebut. Dan di kawasan situ juga banyak pokok-pokok yang merimbun, banyak, memang banyak. Masa di kawasan situ, semasa Zul lalu di kawasan itu, dia membawa motor dengan kelajuan lebih kurang 70 km sejam. Kemudian tak semena-mena, motor yang dia sedang tunggang tu tiba-tiba jadi perlahan serta-merta. Malah dia merasakan bahawa motor dia tiba-tiba jadi berat. Masa tu Zul tak fikir bukan-bukan lagi, dia ingat motor dia buat hal. Yelah, mungkin tiba-tiba motor tu rasa seram kot lalu kat jalan tu kan. So motor dia buat hal. Zul tengok meter motor dia, jarum meter menunjukkan 40 km sejam je. Sedangkan tadi dia bawa 70 km sejam, tapi tiba-tiba jadi 40 km sejam. Sangat slow, sangat perlahan. Jadi Zul pun pulas lagi throttle motor dia. Bila pulas throttle, enjin mengaum, tapi motor Zul tetap slow. Meter pun tetap 40 km sejam je, tak menaik. Zul dah mula fikir yang bukan-bukan pada ketika itu. Dia mula memikirkan bahawa ada benda yang sedang menumpang motornya dan sedang duduk di belakangnya. Zul pun beranikan diri untuk tengok side mirror.
Mula-mula dia ingat nak toleh belakang terus, tapi dia risau dia akan pensan kat situ juga. Jadi dia pun tengok side mirror motor dia. Bila dia tengok side mirror motor dia, dia nampak ada kain putih yang lebar dan panjang tengah berkibar-kibar kat belakang dia. Oh, Zul dah mula fikir, oh ini tak cantik ni, ini tak cantik ni. Zul tahu kain tu sebenarnya menandakan ada sesuatu yang sedang menumpang atas motor dia. Tapi Zul cuba kawal keadaan sebaik mungkin. Dia cuba nak jadi tenang. Jadi Zul tak baca pun surah-surah dari Al-Quran. Dia cuma kuatkan volume MP3 player dia. Sebabnya dia tak nak dengar bunyi benda yang tengah duduk kat belakang motor dia tu mengilai. Biarlah dia bingit dengar lagu dengan volume yang tinggi daripada dia dengar bunyi mengilai. Dia lagi rela sakit telinga dengar muzik dari dengar bunyi benda mengilai. Kemudian, keadaan menjadi semakin tidak tenang, semakin menyeramkan dan semakin tidak cantik buat Zul. Mungkin benda tu tahu Zul tak dengar dia mengilai sebab Zul pasang lagu kuat-kuat. Tiba-tiba, Zul rasa bahu dia dipegang. Secara serta-merta, Zul terus pandang side mirror sebab nak tengok apa benda yang sedang memegang bahunya. Bila Zul tengok, rupa-rupanya yang tengah pegang bahu dia adalah tangan yang berwarna putih. Putih pucat lesi, macam tangan orang yang tak ada darah yang mengalir di dalamnya. Ketidakcantikan situasi ini telah menyebabkan Zul menjadi semakin goyang. Ketenangan tidak lagi bersarang di dalam hatinya. Jadi, apa lagi? Zul terus pulas throttle motor dia sampai habis. Memang mengaum-ngaum enjin dia. Tapi nak buat macam mana? Zul memang dah goyang dan dia memang fikir nak larikan diri je. Tengah Zul pulas habis-habis throttle dia, tiba-tiba dari arah bertentangan, ada lori yang lalu jalan tu dan kemudian lori tu membuka lampu tinggi seolah-olah macam nak tolong Zul. Tindakan driver lori tu menyebabkan motor Zul serta-merta jadi ringan. Ringan sampai Zul hampir-hampir nak buat wheelie pukul 3 pagi di jalan yang sunyi tu. Nasib baik Zul tak accident. Bila motor dia dah ringan, terus dia memecut balik ke rumahnya di Batu Gajah. Tapi sebelum sempat sampai rumah, ada polis buat roadblock pula dan Zul ditahan. Polis bertanya, apa hal kau balik lewat malam ni? Zul pun ceritalah dia melepak dengan membernya kat Ipoh sampai awal pagi. Polis pun bagi ceramah sikit kat Zul sebab keluar sampai lewat malam, memandangkan Zul tu masih remaja pada ketika itu. Polis juga dapat tahu cerita Zul ditumpang sesuatu dan seterusnya menasihatkan Zul untuk lepak saja di kedai mamak sampai subuh. Zul akur dengan arahan polis dan dia pun pergi lepak di mamak sampai azan subuh berkumandang, dan selepas tu barulah dia balik rumah. So itulah cerita pengalaman seram yang dialami oleh Zul semasa menggunakan jalan stesen 18 nak balik ke Batu Gajah. Bagi orang yang duduk Ipoh, rasanya dia orang tahu jalan ni. Orang yang duduk Ipoh, orang yang duduk Batu Gajah, orang stesen 18, dia orang tahu jalan yang sunyi ni. Jadi setakat tu saja dulu untuk kisah seram netizen kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.